Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kerusakan pada sensor drum elektrik ya. Ini fungsinya sensor getar. Pertama-tama kita buka dulu baut penutupnya ya. Ini bautnya kita lepas. Ini sering rusak karena memang posisinya itu selalu kena stick ya, stick drum. Walaupun memang terlindungi sama rubber. Bagian atas itu karet. Tapi karena kadang sering dipukul, biasanya dia retak. Kebetulan saya dapat servis ganti sensor. Nah, ini model sensornya seperti ini. Nah, ini kita lepas dulu. Ini udah pecah ini. Makanya harus diganti. Lepasnya ini kita lepasin solder. Oh ya, untuk pemasangan min plusnya itu jangan sampai terbalik. Jadi kalau terbalik itu kadang suaranya nggak sensitif ya. Kita lepas, ini kita ganti. Ini beli sensor ini nggak terlalu mahal sih ya. Nah, ini udah pecah, jadi harus kita ganti yang baru. Nah, ini udah saya pesen di All Shop, di toko online ya. Nah, sekarang kita tinggal pasang. Kita solder dulu. Untuk mensoldernya juga jangan terlalu panas ya, sebab dia tuh kalau bagian tengahnya atau plusnya itu rentak banget, jadi rentak bisa kekupas ya. Kadang terlalu panas dia juga bisa keangkat itunya, lapisannya. Jadi gitu, timahnya meleleh langsung tempel, udah langsung angkat di tiup diginikan ya. Udah. Oke, ini udah kita solder seperti ini. Nah, untuk pemasangannya bisa menggunakan double tip. Nah, atau juga dari busa rokok ini ya. Nah, pinggir-pinggirnya dikunci ya. Nah, kita menggunakan lem Alteco atau lem power glue ya. Lem G itu ya. Nah, jangan sampai melebar ya, asal dia nempel sampai ke bawah ini. Nempel sedikit langsung dipasang ya. Bagusan sih pakai double tip ya, yang ada busanya itu. Tadi kita lupa untuk beli, jadi kita pakai ini ya, nggak apa-apa ya. Saya pakai ini sebab
biar jangan cepat lepas ya. Kadang apa pukulan stick kencang ya, keras ya, jadi risih pecah. Oke, ini udah kita 3 titik aja pemasangannya, pengikatnya. Oke, ini udah. Tinggal 1 titik lagi kita pasang biar dia mengikat keras, jangan sampai nggak mudah lepas. Ini seperti ini. Oke, udah selesai. Kita petang dan tinggal kita pasang, kemudian kita tes. Semoga konten ini bermanfaat dan selamat mencoba. Tes. Iya, bagus ya.